أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. مناسبه dengan musim. Orang panggil musim sekarang ni dok menghadapi bulan Ramadan. Oleh kerananya tak berapa hari dah. Tak berapa hari dah masa hak kita nak bertemu dengan Ramadan, lebih kurangnya berapa hari lagi. Malam Sabtu ni merupakan malam nisfu Syaban. Hari ni hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi 4 hari lagi. 4 hari lagi ni orang panggil 14 hari bulan. Yang ke-15 kena kepada malam Sabtu tu. Malam Sabtu tu dia panggil malam nisfu Syaban. Hak kita dia panggil setiap tahun. Juga kita panggil malam ijabah. Ada satu nama lagi dia panggil Lailatul Ijabah. Hak kita tak makruh di sisi kita. Lailatul Ijabah. Maka malam ni kita setuhlah lebih kurang mengenai dengan nisfu Syaban, jugaknya kita nak menghadapi Ramadan. Munasabah dengan tajuk kitanya menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Bahasa Arab kita panggil Al-Mubarak, bahasa Thai kata praksa. An praksa ying yai pada bulan tu.
Nah, kalau gitu baiklah, orang panggil setiap kita nak masuk kepada amal, setiap kita nak masuk kepada satu-satu amal tu sunat we ada perasa rajin. Dia panggil nasya, bahasa Arab panggil nasya, kita panggil rajin. Nak-nak kepada amalan sunat ada perasa rajin. Jadi puasa wajib. Ijmak sebulat sorok ulama katanya puasa Ramadan adalah wajib. Semaya lima waktu adalah wajib. Zakat adalah wajib. Tidak ada khilaf pada wajib. Maknanya amalan zakat wajib bila cukup syarat. Amalan puasa wajib bila cukup syarat. Amalan semaya wajib apabila cukup syarat. Itu hak kita maklum. Lepas tu amalan hak sunat, hak selain pada hak wajib tu apa? Buat dengan perasaan rajin. Dia panggil nasyah, nasyah. Buat dengan ada nasyatin. Ada berasa rajin. Kita nak puasa, we ada perasaan rajin. Maka rajin itu sunat. Jadi insya-Allah malam ni kita sebutlah. Kita sebutlah 2-3 perkara hak mengenai dengan isti'dad. Kita nak buat persiapan macam mana? Oleh kerananya besar di bulan Ramadan ni besar. Besar hingga sapanya Allah bui kepada umat aku. U'tiyat, Nabi kata, ummati. Allah bui kepada umat aku limu, Nabi kata. Lam tu'ta li ahadin qablahu. Sebelum daripada umat aku tak ada, Nabi kata. Sebab tu kita patut tahu juga. Ya Allah bui kepada umat Muhammad ni gapo? Sebab kita maklum kata kita ni umat Muhammad. Tak, bahkan wajib kita mengakunya kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kena syukur akhir Allah. Ya Allah bui kepada kita ni menjadi umat akhir zaman. Akhir nasbah zaman. Tapi nasbah kelebihan mime banyak lebih daripada orang dulu. Orang dulu nak kepada 83 tahun 4 bulan. Dia panggil 1000 bulan. Nak amal 1000 bulan ni kena amal sungguh. Kena buat sungguh 1000 bulan. Barulah dapat 1000 bulan. Tapi umat Muhammad ni tak. Tak mestilah gitu. Kalaulah kita nak 1000 bulan, bahkan lebih daripada 1000 bulan lagi. Pada dengan semalam je kita amal. Semalam je. Kita amal semalam. Lailatul Qadri je. Tak, sahabat tu 10 ya akhir daripada bulan Ramadan. Ulama kata duduk di situ. Lailatul Qadri, malam besar. Malam besar. Lailah tu malam. Qadri tu mana? Besar. Agung di sisi Allah. Malam tu malam besar di sisi Allah. Besar hingga siapa malam tu tu? Sekiranya kalau kita beramal pada malam tu, lebih daripada malam lain 83 tahun 4 bulan. Maknanya 1000 bulan. Bahkan Tuhan kata khairun min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan lagi. Bagi orang hak tahu, orang hak ayo panggil hak orang tahu sungguhlah, mereka tak sanggup buai masa malam tu. Mereka kena penuh malam tu. Cuma je kita tak tahu malam mana je. 21 ke 23 ke 25 ke 27 29 tak tahu. Pas kemungkinan 29 ni 21 kemungkinan 20 pada hakikat. Sebab kita melihat kita puasa dengan sebab kelihatan anak bulan. Kalau tak nampak, tak nampak tak boleh puasa. Dengan sebab nampak inilah kita puasa.
Itu kelihatan anak bulan orang panggil. Sebab tu boleh kita puasa dengan sebab kelihatan anak bulan. Nak wayak katanya, Allah bagi, Allah bagi di bulan Ramadan 1000 bulan. Orang panggil gapuh yang bahasa Thai, cincuk. Cuba tengok orang dia main gapuh-gapuh. Katakanlah main bola, main gapuh. Hujung tu, ia cincuk di akhir. Ha, ada dengan mutu, ada dengan tu yin di belakang. Nasib baik boleh kereta. Ada, kereta ada. Mutu ada. Tu jin ada. Kipah ada. Itu mengikut bagaimana nasib kita. Kalau gitu Allah Ta'ala beri kepada kita di akhir Ramadan, Lailatul Qadar. Lepas tu malam tu orang duk cari tu. Ha, tu dia. Maka cara cari dia tu cari dengan melalui amal ibadah. Bila masuk 20 start situ. 20 akhir. Ha, di situlah orang startnya. Start katanya kita bersungguh-sungguh sampai Nabi tu ikat kain di pinggir. Syadda mizarah tu boleh hadis. Nabi kita ikat pinggir dia. Kinayah kata dia ni bersungguh dalam ibadat 10 yang akhir daripada Ramadan. Ha, lepas tu kita nak tirulah sekodar-kodar kita. Kalau boleh kita tiru, tiru sekodar kita. Dia panggil. Nak hidup sekodar Rasulullah tu, berasa pun tak boleh sampai. Ha, sebab mereka itu semaya tu, dia baca banyak. Dia baca ayat tu bil mi'in, berapa ratus ayat. Sahabat lagu tu juga. Kelik mari nak makan sahau ni, dia tak ada dengan apa? Dengan subuh. Kelik mari semayin ni tak ada. Dia tak ada nak makan sahau. Sebab apa? Mereka berdiri lama. Mereka berdiri berkiam tu lama. Sama ada di masjid, sama ada di rumah. Ha, tu dia. Maka kita nak buat di hari ni tak sampai tanggal tu. Sebab kita ni tidur berjaga, tidur berjaga. Dah ada-ada banyak jaga daripada tidur. Ada-ada banyak tidur daripada jaga. Jadi hak kita dah buat di hari ini ada tidur, ada jaga. Tapi sahabat bila 10 ya akhir Nabi sendiri pun lagu tu juga. Dia gerak ahli dia untuk nak berjaga 10 ya akhir daripada Ramadan. Sebab apa? Sebab orang panggil apa? Malam tu tu. Ia tak ada di bulan lain. Hak orang dia panggil Lailatul Qadri tu. Tak ada di malam lain. Malam Jumaat tak sama. Malam raya. Malam raya ada dua kali setahun. Tapi hak kata khairum min alfi syahrin tu. Tak ada di malam lain. Adanya di Lailatul Qadri hak ada. Maka Lailatul Qadri ia tak ada di bulan lain, ada di bulan Ramadan. Bulan Syawal, Syawal tak ada. Zulqa'dah tak ada. Zulhijjah tak ada. Zulhijjah ada bab haji. Ha ada. 9 wukuf di Arafah. 10 ha melontar. 11, 12, 13. Mabik melotak, melotak, melotak. Itu amal haji tak ada di bulan lain. Bulan haji ia tak ada pula dah di bulan Ramadan. Itu dia dia. Ha, kalau gitu orang bulan tu bulan lah orang panggil, tapi tak ada buat lah. Itu dia dia. Mikok dia tu mimel lah. Tapi masa kita buat haji ni nung, masa kita buat haji ni masa 10 9 10 tu. Ha, 9 wukuf di Arafah. 10 melontar jumrah Aqabah. 11 12 13. Ha tu orang panggil apa dia panggil melontar 3 jumrah. Kemudian daripada tahallul hari yang 10. Jadi tak ada weh. Dia tak ada khairum min alfi syahri, tak ada di bulan lain, ada di bulan Ramadan. Ha, sebab itulah jadi musim tu musim yang orang panggil musim buah.
musim pungut buah. Sabit ulama kata Syaban lain daripada Ramadan. Sebab di bulan Ramadan boleh kita nak pungut buah, nak kutik buah. Sebab tu lah ni kita kena cedek benih molek. Benih tu baik, jiruh tu wisapa. InsyaAllah bulan Ramadan kita boleh kutik dengan sepenuh-penuh. Ikut nak buh, buh lekeng pun boleh, buh leraga boleh, lekeng boleh, lebaku pun boleh. Ikut nak kutik di bulan Ramadan. Ah, tu dia. Sebab tu lah ulama ya wa'ari mengenai dengan istiqdat dia panggil. Apa dia istiqdat? Bila nak masuk kepada bulan Ramadan, sunat we ada perasaan farah dengan surur bi kudumi syahri Ramadan al-mubarak. Bahasa kita ke apa? Bila nak masuk bulan Ramadan, sunat we ada perasaan suka. Dia panggil al-farah was-surur bi kudumi syahri Ramadan. Bila nak masuk bulan Ramadan, we ada berasa serenak dalam hati masing-masing. Ha deh. Dia tu bek dua tu. Dia tu bek dua mari. Ada orangnya dia berasa suka. Ada orang dia berasa tak suka. Deh, nak masuk Ramadan tidak ada perasaan suka, ada juga. Tapi waktu kita tak silah. Ha deh. Maknanya kaum ibu dan bapa yang dikasihi sekalian, bila nak masuk Ramadan kita kena tani perasaan kitanya. We ada berasa serenak dengan sebab nak masuk bulan Ramadan, sebagaimana kita serenak nak masuk waktu buka puasa. Ya nak lagu tu. Maka berasa serenak tu sebagai persiapan ya panggil. Ha leh. Supaya orang tanya, kita nak puasa dah weh. Bila kita nak puasa dah ni, gapo kena kita buat persiapan? Soal buku makan tu kita sok modah. Buku nak makan, nak minum, nak gapo tu kita sok modah. Bagi orang yang minat buku berjanguk, ya siap dah dengan kain dia, dengan apa sahaja ni, hak raya ya siap dah ni. Setengah-tengah orang perempuan ya siap dah. Kain tu, kain ni, kain tu, kain ni, hak nak raya ni, siap lah kau dah. Deh. Tapi hak kita nak di malam ni, nak buat persiapan macam, gapo hak kita kena sediakan. Ulama kata, al-farah was-surur bi kudumi Ramadan. We ada perasaan serenak dan suka. Sebab apa? Sebab Ramadan yang mari di arah kita ni setahun sekali. Tak ada Ramadan dua kali setahun. Tak ada. Ramadan yang mari setahun sekali. Lepas tu dia mari tu bukan mari saja dia panggil. Bukan dia mari peri-peri. Tak. Dia bawa buah tangan dia tu banyak sekali. Kalau orang ke, kalau Ramadan tu orang ke, boleh tengok sungguh. Buah tangan dia tu banyak. Dia serokoh. Lorak bahasa kita panggil serokoh. Itu dia. Ya ada. setengah-setengah orang tak ada. Dia tak lagi saja. Dia tak lagi saja. Dia kena bawa berokoh tu baru berasa boleh pergi. Kalau nak pergi tangis saja pakai doa. Pakai tak pergi lagi sebab. Jadi tak sedap. Tak sedap. Kena serokoh tu barulah boleh pergi rumah orang. Dia mengikut periyah lah. Kalau musim lima, lima. Musim deriyah, deriyah. Tak ada musim lima deriyah. Buah-buah hak lain pada tu. Mana kena bawa pergi juga nak pergi rumah satu orang. Jadi begitulah Ramadan mari cari kita ni. Ia bawa dengan bagai-bagai buah. Buah pun ada, makan ni pun ada, minum ni pun ada. Di bulan Ramadan. Lepas tu bukan mari saja nak mengajar kita pula dah. Ramadan nak ajar kita. Gapo dia ajar kita? Dia bawa mari dia bawa dah. Mana dia bawa? Ha cuba kita pakat bilal, pandai dak? Ramadan dia bawa hari gapo? Satunya tarawih. Dia bawa hari tarawih. Ada ke dak tarawih bulan lain? Tak ada. Deh, bulan lain Syawal. Tak ada.
Siapa ulama dak khilaf kata boleh ke dak nak qada tarawih? Ha. Kalau hak sunat biasa ada. Sunat witir boleh qada. Sunat tahajud hai boleh qada. Sunat duha boleh qada. Isyraq hai boleh qada. Sunat tarawih boleh qada ke dak? Ha, khilaf ulama. Setengah kata boleh. Sahabat pun boleh. Sahabatnya mempunyai waktu. Sahabat semaya tarawih ni, kita nak semaya belum masuk isya dia tak boleh. Isya masuk dah, belum semaya isya, tak sah kita semaya tarawih. Sampai kalau kita tak ada semaya isya lagi, kita pergi semaya tarawih dulu, tak sah. Kena semaya isya. Isya tu pula, isya hak sah. Kalau isya tu tak sah, semaya tak sah, tarawih tak sah. Ha, ia serupa ketebah jemaat dah. Serupa dengan ketebah jemaat. Kalau ketebah tu tak sah, jemaat tak sah. Boleh karanti lagi tu. Kalau jemaat, kalau ketebah tu sah. Kalau ketebah tu sah, ha, jemaat roliknya sah. Tapi ada-adanya jemaat tak sah. Ada juga. Ha, lagu mana? Baca tak kena. Ha, baca tak kena, jemaat tak sah. Orang panggil ummi, ha tadi, bukan qori, bukan orang pandai dak. Bila bukan orang pandai, tak ada. Bila tak pandai, tak sah. Ha? Walaupun ketebah dia sah. Ha, tu dia, tapi jemaat tak sah. Golik bila ketebah tu tak sah, jemaat tak sah. Ha, lagu tu. Kalau isya tu tak sah, maka apa, maka terawih, terawih tak sah. Nak sah terawih, kena sah isya dulu. Sahabat kena proses molek isya, kena semaya ada air semaya. Ha, kalau semaya air semaya tak ada, ha, tadi. Begitu juganya witir. Witir ni orang panggil, sama ada boleh ramdeh, boleh tak ramdeh pun, nak sah semaya witir, kena sah dulu isya. Kalau kita tak maya isya, tak ada waktu witir. Kena semaya isya dulu, barulah masuk waktu witir. Sebab tu dia mahu tanya, waktu witir ni pergi mana? Awal malam, ke tengah malam, ke akhir malam. Kalau awal malam, lepas isya selalu, awal malam. Kalau tengah malam, ha 12 turun konum. Kalau akhir malam, pukul 3 lebih konum. Ha, jawabnya, waktu tu bagi witir ni mengikut kita semayang isya. Kalau kita semayang isya tu awal, witir awal. Kalau kita semayang isya tu akhir, witir akhir. Haa, tu dia. Nak ayat kata kan? Kalau tidak semayang isya, tak harus kita semayang witir. Bagi hak tunai. Malaikin nak qada. Ha, qada tak apa. Gana semayang witir lepas ngorik. Qada hak semalai. Ha, tak apa. Ha, kalau kita semaya witir hak malam ni, semaya lepas maghrib, tak sah. Sebab sebab belum masuk waktu. Kita nak semaya sunat ada waktu, kena masuk waktu tu baru sah. Bila tak masuk waktu, tak sah. Ha, dia lagi tu cara dia. Hmm, tu dia ni. Ha, ni ni Ramadan bawa pada kita ni apa? Witir yang hari tarawih. Ha. Ah, dia mahu kata witir ada semua dah. Ha, ada. Ha, witir ni ada semua dah. Apa? Witir ada semua dah. Ya, tapi jemaah tak ada. Supaya kita dak semai hajat tu, ramai-ramai tu. Dak naik rumah ke, nak pergi ke Mekah ke, gapo saja ke, kita semai hajat jemaah tu. Ia tak ada tutup jemaah semaya hajat. Ha, tapi kita duk buat. Duk buat boleh. Tak apa. Mana tak ada salah. Tak ada salah kita nak jemaah pada semaya hajat. Ha, boleh. Jemaah istikharah. Ha, boleh. Ha, tak, tak apa. Harus jemaah. Ha, kita nak jemaah semaya witir. Ha, boleh. Pada bukan bulan Ramadan. Ada pun kalau bulan Ramadan dituntut jemaah pada semaya witir. Ha, tapi dia kena tahu. Eh, ya, ya gini.
belum pada kita nak takbir semaya witir tu kan, kena tahu dah, kata witir ni sunat dalam mazhab kita Syafi'i, witir ni wajib dalam mazhab Maliki. Kalau gitu baik, bila kita nak semaya witir pula dah, kita kena i'tikad lagi mana? Jumu'ah semaya witir pada bulan Ramadan mu'akkad. Diri semaya witir mu'akkadah. Diri jumu'ah mu'akkadah. Dua kali mu'akkadah. Semaya tarawih mu'akkadah. Jumu'ah semaya tarawih mu'akkadah. Baru boleh banyak pahala kita. Sebab kita tahu banyak. Deh, tengok kita semaya tarawih. Semaya tarawih sore boleh. Dua rakaat satu salat. Dua rakaat satu salat. Lepas tu kena tahu juga kata, kalau kita buat 4 rakaat satu salat, batal habis. Dia tak serupa dengan duha, tak serupa dengan semaya tahajud. Waktu boleh. Adapun tarawih, dua rakaat dengan taslimah dengan satu salat. Kalau kita semaya tarawih 4 rakaat satu salat, batal habis 4 rakaat tu. Tak boleh. Ha tu. Bila tak boleh, tak sah. Bila tak sah, kita nak buat tu mesti kena tahu je. Ha, ya kadang kita berakhir buat, tahu tak? Ya berakhir balik buat kita ni. Buat berakhir tapi tahu tak berakhir. Jadi saja jugaklah tu kalau tak tahu tu. Ha, sabit tu ulama kata, ia tak ada kira betul banyak. Kira betul kata, buat tu we kena. Belah sikit pun. Eh, tak ada banyak semaya sunat sehari semalam 10 rakaat ya. 20 ya. Demono 200. Kita semaya 20 ya sehari semalam sunat tu. Demono 200, mana berlebih 200? Ha, belum tentu. Belum tentu 200 dengan 20 buat kosong satu. Demono semaya 20, dia dengan tahu sungguh dia semaya ni. Kalau begini, gini. Kalau begini, gini. Kalau begini-begini, ha, begini. Jawab, so. Maknanya buat dengan tahu. Sah dengan tak sah, dia tahu sangat. Kalau buat macam ni, sah. Ha, tapi kurang afdal. Buat macam ni, sah. Afdal, dia panggil. Buat macam ni, tak sah. Ha, dia. Buat macam ni, gini-gini. Dan sebagainya. Jadi, orang ni buat 20. Tapi, orang ni buat 200. 200 pun dia buat dengan tiru ya. Dia buat dengan tiru. Dah orang buat, dia buat katik. Buat dengan tiru dia panggil. Orang buat, dia buat katik. Bila orang tanya, ah nak tanya aku tak ada ngaji. Aku nak royak boleh kau. Hak mu tahu, mu tanya. Mu tanya. Mu nak tanya lagu ni, mu kena tanya orang tahu. Baru dia royak boleh. Mana aku tak tahu. Bila aku tak tahu, tak kira aku nak royak boleh. Ha, tengok dia. Jadi dia buat 200 rekaat dengan dia buat 20 ni. Lebih hak 20 daripada hak 200. Sebab apa? Sebab namnak duduk di demon ni. Kunka duduk di demon ni. Ha, kualiti duduk di demon ni. Ha, sebab tu kita kena tahu. Molek dah lah. Kita nak masuk di bulan Ramadan. Kita buat persiapan dulu. Ha, kita ngaji bak terawih. Ngajilah bak semaya witir. Mengaji bak nak qada. Sebab banyak di kalangan puak kita ni qada. Qada apa? Qada waktu kemudian di belakang, panggil di belakang tarawih. Tu imej semaya tarawih. Kita semaya fardu, boleh ke lagu tu? Ha, kena tahu juga tu. Ha, deh. Lana belah. Boleh tak belah? Tu imej semaya tarawih. Belah semaya qada zuhur 14 tahun lepas dah. Boleh tak? Boleh tak belah? Berasa boleh tak? Berasa ya, boleh tak? Boleh. Jadi semaya fardu, kita semaya qada hak wajib. Semaya fardu zuhur eh, belah dah. Tu imej semaya sunat ya. Pas rakaat tu imej 2 ya, kita 4. Boleh tak lagi dia? Ha, kita semaya fardu. Jadi tak sama tu. Kelas-kelas tak sama eh. Kelas kita kelas tu imej sunat eh.
kelas kita wajib. Ha, siap. Tekah dia tu. Pas kelas tak imi dua ya, terawih dua, pas kita empat. Boleh ke lagi tu empat dengan dua, sunat dengan wajib. Ha, pas kita dah buat selama kemari dah, kita tahu dah kata boleh ke tak boleh. Pas kadang-kadang kita tiru ya, demo tu buat. Demo tu buat buat dia. Ha, ni ada jadi poker ni. Nampak duk semaya tu banyak tapi peri banyak orang panggil. Jadi gapo yang panggil hapo. Boleh tu nampak banyak tapi hapo tu. Ya sebab kita tak tahu. Ha, tu masalah ha. Sambil tu malam ni nak berat diwi tahu. Nak berat supaya kita wi tahu. Bila kita tahu dah berisi hak kita buat belah. Kalau tak tahu cerak tak berisi ni. Ya hukum gini belah. Hukum dia tak sah amalan kalau tak tahu. Tak jadi. Bahasa Arab kata tidak sah. Sah tu Arab. La yasih tidak sah. Bahasa kedua kita gapo tak sah. Tak pakai. Itu bahasa kampung kita sini. Amalan hak tidak tahu tak pakai walaupun banyak. Banyak peri saja tak pakai. Sebab kita buat dengan tak tahu. Ha, ya kita nak takbir Allah. Kena tahu dah. Takbir tu rukun ke sunat. Kalau kita kata sunat bagi Ali. Ha. Dia kata sunat hak wajib. Pain situlah tak jadi mula semaya kita. Ha, sudah belah. Ha, dia. Pak kita buat main-main mudah-mudah mengaji. Dia mengaji, dia tak ada dengan seminggu sekali. Dia kena mengaji tiap hari. Pak kita makan nasi Rabu eh. Makan nasi Rabu seminggu sekali, rak tak? Makan nasi seminggu sekali, boleh, rak tak? Ah, mana boleh. 4 kali eh. 3 sehari. Pagi, tengah hari, petang, malam tambah. 4. Baru boleh duduk. Ya, bang tu? Baru boleh duduk. Itu je, air lagi. Teh ni patut bunuh. Angkat tu upak lagi berapa. Ah, tu baru kenyi. Ha, apa kita mengaji seminggu sekali. Mana boleh seminggu sekali. Ha, deh, kita dak serio juga alah tu. Dak serio takut puak kita dua aman ni tak pakai. Ya tak kira piyah serubai tak kira tu kulit ya. Semaya tak akan kain tak apa belah. Boleh tak belah? Semaya tak akan kain. Boleh tak? Ha, kalau dia sekok, buat sekok-sekok. Semaya tak ada akan kain. Boleh? Belah? Boleh tak? Ha, tak apa ni nak jawab. Mungkin tak tahu. Ha, ha, ha. Boleh, eh? Tak ada akan kain. Belah duduk kat tepi benda ni. Duduk menimba kat benda ni, belah tak? Ambil selut lembek. Cuma ambil pusat, turun sampai lutut. Selut lembek. Kain tak ada. Kain ada eh. Saja nak ambil selut lembek. Cuma we habis. Siapa ke ha, demo tu pun semua. Cuma we habis. We siapa bawah lutut. Semaya. Allahu Akbar. Sah. Walaupun tak akan kain. Sebab apa? Aurah tertutup. Tertutup. Mana warna tak ada. Tak nampak. Kulit apa? Kulit poho. Tak nampak. Kulit apa pusat. Tak nampak. So, semaya walaupun tak apa, tak pakai kain. Ha, dia. Walaupun tak pakai kain, sah. Ha, tu bina tak tahu je belah tu. Ha, tak tahu lah dia. Jadi kalau semaya dengan tak tahu, jawabnya semaya kita tak sah. Ulama duduk semaya 20 tahun, tak sah. Akhirat kena masuk ni aku. Sebab tak lepas hutang. Bila tak sah lekat hutang. Kena masuk ni aku. Semaya. Tapi kena masuk ni aku. Bukunya buat dengan tak tahu. Ha, patut kita cek tengok. Lekat pun kita ni ada kedok lagu tu tak ada amanya dah. Ha, belah tu. Eh, serius juga tu. Ha, takut jadi lagu tu juga beratlah kitanya. Letih tu letih dah. Oh, letih dah. Kita dah semaya lama dah letih. Tapi tak pakai. Ha, ha, tu takut. Ha, baiklah. Ha, oleh itu kita apa dia panggil, sambung lagi.
munasabah dengan tajuk kita ni. Tajuk dia panggil sambut Ramadan. Sambut Ramadan kita ni. Ha, nak sambut lagu mana? No, dia mahu tanya. Jawab, kena kita belajar. Belajar. Belajar puasa. Belajar semaya tarawih. Belajar semaya witir. Lepas tu belajar qada di belakang orang semaya tarawih. Ha, jawabnya, boleh. Harus kita qada di belakang imam semaya tarawih. Itu imam kita semaya tarawih. Kita semaya qada. Boleh. Belah, tak apa. Cumanya, kena tambahlah. Kalau kita qada zuhur, tambah lagi dua. Kalau kita qada asar, tambah lagi dua. Kalau kita qada maghrib, ha, tambah satu lagi. Itu dia. Mana kata? Sah. Di sisi mazhab kita. Itu malaikannya, hak tak sahnya, gida turun orang semaya granu, hak dua kali rokok. Ya, kita dah buat lelah ni tu, buat orang panggil hak tamada. Semaya granu hak tamada. Lahna hak tamada. Fatihah sekali, surah sekali. Kalau hak tak tamada bila. Orang semaya terak, semaya granu ni. Bila nyata kata granu bulan, granu matahari. Semaya dua rekaat, fatihah empat kali. Bila saya rasa, buat tu dah. Semaya granu eh. Fatihah empat kali. Sudah rokok, sudah Fatihah, baca surah. Sudah surah, rokok. Sudah rokok, iktidal. Fatihah pula. Lepas Fatihah, surah pula. Baru rokok. Dua kali rokok. Mana? Satu rekaat, dua kali Fatihah, dua kali surah. Dua rekaat, empat kali Fatihah, empat kali surah. Hak tu hak nama satu. Semaya, granu. Tiba-tiba kita pergi semaya qada di belakang tu imam semaya granu. Ha, tak boleh sebab ia kaifiat lain. Ha, itu tak boleh. Jadi makna kata granu eh? Makna kata bila kita nak buat so, ha belah dia deh. Belah ni nak semaya gapo eh, nak semaya ikolah. Nak semaya apa eh? Ha. Supaya katanya nak puasa. Ni. Ni. Hari Sabtu ni, malam Sabtu ni, malam ni 10 Syabat. Deh, boleh deh. Malam tu, ha, malam tu tu orang dek baca Yasin 3 kali. Dek berdoa malam tu. Lepas tu orang tanya balik, sebab apa orang baca Yasin malam tu? Tahu tak? Sebab apa orang baca Yasin malam ni 10 Syabat? Berasa nak boleh jawab dek balik orang tanya kita. Sabik pun orang berdoa malam tu eh? Sudah pada niat ha, baca Yasin su'di wa ilaihi turja'un ha, doa ha, tadi ha, sudah niat pula lepas tu baca Yasin lepas tu berdoa eh, ha, baca apa Yasin tak baca tabah tak baca surah tabarakal ladzi waqi'ah sajadah tak kok nu baca apa Yasin ha, tu kena tahu juga. Sebab apa kita baca Yasin, tak baca hal lain. Qira'ah semua 114 surah. Buat apa pergi baca Yasin? Lepas tu, buat apa? Kita berdoa buat apa? Ha, mana gitu? Doa buat apa? Ha, tu. Kena tahu juga. Lepas kalau tak buat, boleh ke tak? Ha. Sabit tu ulama' kata, subuh pagi jemaat aja. We ada kata, tak baca surah sejadah. Subuh pagi jemaat. Bila dah. Supaya kata pagi esok, pagi jemaat. Malam ni, malam jemaat. Pagi jemaat tu. Tu imej tu. We ada kata tak baca surah jemaat. Tak okay? Tak baca surah sejadah. Sebab apa? Bila tak baca surah sejadah, dia tak ada kena sujud lah sejadah. Dia tu. Kita baca wadduha. Pagi jemaat. Ni supaya tempat kita ni okay? Seumur hidup kita baca surah sejadah alif lam mim tanzilul kitab yang kita pakai akhir tapi ulama kata baik juga lama-lama sekali tak usah baca kita tukar wadduha alam nasyrah ke ikutlah alam nasyrah watin ke katik subuh pagi jumaat buat apa tu
tujuan kita nak royak kepada makmum puak kita kata, tak apa eh. Tak baca surah tu pun tak apa. Takut puak kita pergi kata, hai, pelak kita email pagi ni kan, tak ada baca sejadah. Ada-ada orang kata, tak ada semaya sejadah. Ha, tu berat lagi. Dia tak ada semaya sejadah. Ah, orang kampung dia kata-kata dia lakuh perak di sana. Tak ada semaya sejadah. Pelak tak email kita ni. Ha. Bila pelak lagu tu, pas tak baca tak boleh ke? Ha, tak boleh eh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Orang tua dulu tak biasa tinggal sejadah. Ha. Pas kita pergi tinggal, tak boleh. Salah. Ha. Gi hukum salah kepada orang email tak baca ayat sejadah di pagi jemaah. Ni hukum salah. Moga orang tak biasa tinggal. Tak leh tak imeh kena baca. Ha, dia dia. Dak, tak apa eh. Ha, gana? Sunat je. Ha, dia. Bila sunat je, tak semai, tak baca sejadah pun tak apa. Baca al-alam nasyrah pun tak apa. Watin pun tak apa. Ha, gitu. Sambil tu molek lama-lama sekali, tinggal katik sejadah tu. Nak royak ke makmum katanya, tak apa. Ha, tiba-tiba dia. Ya kata kita pergi pegi sungguh. Ha, 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 dia ni. Oh, dia mari pergi sungguh siap kemah kemin. Kekas tak leh. Walau dia pergi tak kena hali. Lupa kita pergi kata menikah kapit kita boh. Ha, haru sungguh kapit kita boh. Nikah kapit kita boh tak sah. Yang ni gomu. Lepas tu dia panggil tak salah kita menikah kapit kita boh tak sah. Itulah orang panggil dia menghukumkan bi ghairi ma anzalallah. Qira'ah royak biasa lain dia hukum biasa lain bila. Menikah kapit ketebah. Pas ketebah dia ya tak jauh 2 bulan lebih ketebah dia. Nuh raya haji, raya fitrah. Sudah pada raya fitrah eh. Tengok lala ni orang dok tanya lagi. Nak raya pula dah kita ni. Nak raya pula dah. Tanya lagi nak raya pula dah. Orang dah tanya tak ada habis-habis. Ha, tak ada lagu nak. Boleh ke dalam nikah kapit kita boh? Ha, saya tengok. Duk ada lagi lah ni. Ha, tu dia. Sebab awak nak mari kita boh berkali. Ha, dia tak lagu mana belah kita boh dia. Raya fitrah. Dengan raya haji. Sengih celah tu berapa bulan? 2 bulan lebih. Ha, tu 2 bulan lebih. Maka 2 bulan lebih tu nak menikah tak sah tu. Ha. Orang kata lagu tu berdosa besar. Sebab apa? Dia hukum lain pada Quran. Le hadis tak ada sekali. Le Quran tak ada sekali. Le ulama tak ada dak sekali. Ha tu. Salah lagu tu. Ha, lepas tu orang dia bawa. Dia bawa siapa kelah ni? Salah siapa orang bawa. Dia ni. Ha lagu tu. Allah deh. Ha lagu tu lah. dia ni. Ha, kita buatlah persiapan kita di antaranya ulama sebut di sini katanya satunya farah we ada berasa serenak ramai suka ha tu nak masuk Ramadan kita ni suka pun dengan caralah ha kita nak puasa nak niat lagu mana insyaallah kita sebut semula tak apa tu 2 minggu lagi ha nak masuk Ramadan ada 2 minggu lagi insyaallah kita sebutlah. Ha, cuma di malam ni kita nak sebutnya persiapan kita nak sambut lagu mana. Jadi bila kita nak sambut, kita kena adalah perasaan eh. Kata Ramadan mari nak ziarah kita. Lepas dia mari suta je. Lepas dia nak kelik dah. Dia mari suta, lepas tu dia nak kelik dah. Dia mari sebulan belah leh. Dia mari sebulan je. Lepas tu dia nak kelik dah lah. Allah, dia mari bui, 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 bui. Lepas kita tak ada ambil. Ambil, ambil, ambil. Kau ambil, kokok ambil. Kau ambil, kokok ambil. Ha? Lepas tu dia nak kelik dah. Bawa dia nak kelik dah, dia cincuk we kita. Rebut sikit weh, 10 akhir. Ha, dia, 10 akhir ni balik. Gapo, nak buat amal gapo? Hak kita dah buat amal dah gapo? Baca Quran. Lah ni kena buat latihan dah ni nak baca Quran lagu mana we boleh pahala banyak. Ha, kalau baca tak kena dosa banyak. Sebab Nabi kata banyak orang baca Quran, Quran adalah anak dia. Lebih lagi orang tak puasa baca Quran, oh farak tu. Belah, orang tak puasa dia baca Quran, hak tu Quran laknat dia. Laknat tadi ya.
ni kata di Quran, ni laknat di Quran. Sebab apa? Sebab dia belaga ni ada baca kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran kata kutiba alaikumus siyam. Quran kata gitu, diperdu atas kamu akan puasa. Uhillalakum lailatal siyam, dihala bagi kamu malam bulan puasa. Pas kita gi halal tengah hari tak puasa, belaga dengan ayat. Ayat supah kelik kepada orang baca. Ha, dia biar orang tak puasa ni bahaya sungguh. Ha, bahaya kan gi baca Quran. Dia tak puasa gi baca Quran, murih Quran. Itu dia. Jadi tak belaga angin dia eh. Angin Quran nak wi puasa. Pas kita tak puasa, belaga angin tu musuh dua tu. Ha, jadi ada. Ha, baik. Ha, cukup. Dah satu mana kata Ramadan wa'ari kita. Pastu ya wa'ari pula, wa'ari ilmu kita. Ramadan ajar ke apa? Ajar suruh kita betul masa. Sabit tu balik buka jangan gaduh. Kalau gaduh lek buka siap. Jangan was-was, kena yakin kata masuk matahari. Raih matahari pada paningi. Kita duduk di kedua ni kena pakai hak mana? Pakai hak tani. Jangan pakai hak golok, pakai hak tani. Ha, nama orang duduk sana masuk dah tekah 3 minit. Pas kita duduk sini tak masuk lagi, puak teh hak sana. Siap puasa kita. Belah buka dah puasa, semabur dengan hak tu. Ha, hak awal. Pas ada kita duduk sini tekah 3 minit misal, kita puak teh hak tu. Batal puasa kita. Haa, sabit tu puasa ni mari ajar kita lagu mana? Ajar kena betul masa. Walau lapar pun tak boleh, kena betul masa. Eh, puasa nak buka tak boleh. Buat apa? Nanti orang nanti raih matahari, orang tak ber, tak apa. Haa, namun nanti orang ber. Hak tepat kena beki sikit eh, belah dah. Ada tepat kita pergi buka puasa eh. Ada. Ya, puasa cermat subuh salah. Orang tu cermat tapi serba salah. Orang kita panggil cermat serba salah. Lagu mana? Dia nanti suruh orang ber dulu, baru dia nak buka puasa. Hak tu silap. Haa, belah. Hak dia naknya bila nyata kata raih matahari pada paningnya mata, sunat segera pada buka. Tak ada kena nanti sampai habis orang ber dulu baru nak buka. Hak tu silap. Ha, kena dah kita dah buat alas dah. Ha, bila orang ber Allahu akbar, ha, selalu kita apa? Puak selalu kita. Ha, ada orang nanti suruh orang ber dulu. Habis salirah orang ber habis nyak tu barulah dia sipai kita buka. Ha, tu silap lagu tu. Ada orang yang silap lagi ya, semaya dulu. Waktu silap lagi. Makna semaya dulu pada buka. Ha, dia. Awak kata orang baik, semaya dulu eh. Lepas tu kadang-kadang dia pergi kecek tak kena banyak belah. Amo kita ada ok temala lagi boleh. Puluh-puluh je lagi ok boleh. Pas nak semaya dulu tak boleh. Ha, kita semaya dulu. Pas kita pergi buka lah puasanya. Ha, silap pula dah tu ni. Dia kena buka dulu. Lepas tu pergi semaya. Sudah semaya pergi nak akhir pun. Ha, lagu tu. Ha, jadi kena dah lah kita nak buat tu. Tapi kadang-kadang kalau belah tu, kita pergi semaya dulu, baru siapa nak buka. Ha, itu tak boleh. Kena buka puasa dulu. Dia buka puasa ni, dia buka banyak. Wah sama. Sebutik. Aik leh setegak, dua tegak, tiga tegak. Ha, cukup dah lah. Ha, sudah tu pergi nak makan pun, pergi nak semaya pun. Sudah semaya siap tu, barulah kita makan pula. Ha, tak apa. Ha, dia cara kita nak buat amal dalam bulan Ramadan. Maknanya, kena tahulah. Kena tahu sungguh. Ha, tak gitu orang panggil takut jadi. Gapa dia panggil belaga dengan kita nak buat. InsyaAllah dia. Ha, baiklah. Ha, tu dia dah. Ha.
Habis. Jadi gampang lagi weh. Yang keduanya, ha, istiqbalu syahri Ramadan bilhamdi wa syukri. Ya suruh kita terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Ya Allah beri kepada kitanya Ramadan. Ha, boleh. Kena katakan lah. Alhamdulillah ala ni'mati Ramadan. Kita syukur ke Allah. Allah beri kepada kita boleh Ramadan. Ha, ni, ni orang panggil cara nak, nak sambut dia. Ha, ya nak sambut molek weh. Tak jadi orang panggil tak tak kena lagu tak boleh pula dah. Ha. Misal kita kata orang ijtihad napa anak boleh. Bila deh kita dak dengar ataupun kita pergi tengok sendiri di jahat. Pergi tengok di jahat napa nu anak boleh selalu. Alhamdulillah allazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Apa we ingat we bila kita baca hak tu tu malaikat dengar Allah Taala kata, hei malaikat, mung tolong jadi saksi nah, mung tolong jadi payah nah, kata aku dah merdeka orang ni daripada api ni aku. Ha, bela. Sampai orang dak berebut sangat tengok anak bulan ni. Berebut tengok nak tengok mana anak bulan. Nu. Dia tak lama tu. Bila raib prop gep dia nampak. Raib matahari gep nampak anak bulan. Sutan aja. Nu anak bulan. Kita pun selalu alhamdulillah allazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Baca waktu sekali tu belah tu Allah Taala kata, hei malaikatku, mung tolong jadi saksi, kata aku merdeka ke orang ni daripada api ni aku, aku akan melepas orang ni daripada azab aku di akhirat. Ha, sebab tu nak asyik baik orang pergi tengok anak boleh. Lepas tu mudah-mudahan kita duduk di rumah dan ia dia laisut. Dia mau duduk di sana, dia mau laisut mari. Ya, nampak dah selalu kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ah, tu dia. Boleh mohonnya. Allah Ta'ala cak mohonnya orang ni aku melepah dia daripada api ni aku di akhirat. Haa, sahabat tu. Dek, kita perhati molek supaya we nampak katik di kita, di mata kita. Sebab bila kita pergi tengok anak bulan, mata kita di akhirat akan naik saksi di depan Tuhan. Isak kata, aku pernah pergi tengok anak bulan. Menyaksi nampak syahri Ramadan. Nampak anak bulan Ramadan. Supaya ummah dapat tahu kata puasa esok hari. Pahala besar lah. Tengok anak bulan ni pahala besar. Haa. Betulah. Deh, molek lah. Molek sekali. Haa. Itu dia deh. Haa, tu kita nak sambung. Haa, insyaAllah lah. Ada lagi 2 minggu kita kata. Kita panah injin dulu malam ni. Untuk kita nak menyambutkan Ramadan. Mudah-mudahan rukun-rukun dia tu kita banyak kita tahu dah. Rukun puasa ada niat. Dan ke, lepas tu ada imsak daripada muftirat. Lepas tu kita jagalah. Ya puasa ni ya balik dok tu banyak. Balik menehir tu banyak puasa. Balik jangir tu banyak. Bila puasa jangir makan. Jangir minum. Hak tu rolik puasa biasa. Puasa orang awam dia panggil. Jangir makan minum. Jangan setubuh. Ha, tu puasa orang awam lagu tu. Ha, tahun ni kita kita pisah lah. Belah. We lebih sikit lah pada waktu tu. Ha, mudah-mudahan. Ha, jadi lepas daripada telinga lah. Telinga we ada puasa. Lidah ada puasa. Mata we ada puasa. Mana kita jaga mata daripada maksiat lah. Ha, we duduk dengan kera'ah dengan bergampang lah.
cari dah. Lah ni kita cari dulu Quran mana hak kita. Jangan baca Quran demo. Jangan baca Quran hak demo belah, baca Quran kita. Molek ya kita beli dah Quran. Beli dengan duit hak kita usaha. Hak rewi tu ambil eh. Ambil hak kita sendiri. Ha molek. Ha, okay, hak motong. Ambil duit hak motong tu, dibeli Quran. Orang dak menani, ha, ambil duit hak dak jual berapa tani mi tu, dibeli Quran. Ha, mari baca di bulan Ramadan, hak tu lebih. Ha, insya-Allah taala leh. Ha, malam ni sebagai kita buat mulalah. Ha, sebagai nak sambut Ramadan, kita buat persiapan, kita agak kata bila Ramadan tu mari kita sambut dengan dua belah tangan. Kita sambut semua. Kita mana kita meliakan deh hak nak mari ni. Melia sungguh. Ha, tu dia deh. Kita sambut sungguh. Tu dia. Tak sambut gano pula dah deh daripada Allah. Orang okay, panggil. Deh daripada Allah Ta'ala. Cuba kita pergi ke Mekah, Madinah. Orang okay, Arab tanya, dari mana? Kita kata dari Thailand. Dari Thailand. Fatoni. Ya, Fatoni. Naam Fatoni. Bila kata Fatoni tu, ya sambut molek belah. Orang Arab hormat kepada Fatoni. Kalau Thailand je, wah. Dia. Dia panggil tanya, min Thailand? Naam. Daripada Thailand? Ya, daripada Thailand. Panggil tanya pula, Thailand tu dapat di mana? Fatoni? Ya, Fatoni. Hormat orang Arab. Oh, ya hajat ke rumah selalu dah. Sebab apa? Deh. Ia agak kita ni. Deh daripada Fatani. Gi tanah Arab. Tanah dia. Ha, gi kampung halaman dia. Ia hormat. Ia hajak gi di hotel dia. Ha, sedekah tu ni. Bagi ni berapa. Ha, ni. Sebab tu kita kena jaga we molek. Ramadan nak mari di tempat kita kena sambut molek. Kita hormat ke dia. Hormat dengan siapa kita terawih we habis 20. Dia bagi tu. Eh, bila dia bagi 20. Kita pergi makan tak sampai 20. Orang hak nak bui pun dia tak nak angin belah. Cuba orang hak masak dak buat makan kok orang kalau pergi makan habis. Oh, serenok balik tuai. Lek tuai rumah belah. Dia kita bui makan je makan habis. Allah masya-Allah. Hak dak tambahnya berjelak tinggal makan sebelah tau sebelah. Walima pun sepatutnya juga nasib berapa. Berjelak. Berjelak. Balik tuai rumah dia tak serenak kalau kita makan lagu tu. Kita makan wih habis kalau dia suruh makan tu. Alhamdulillah. Lakunya yang dia buat. Tuai rumah dia muju. Habis tak apa. Letih tak apa. Habis tak apa. Wih tu orang makan puas hati. Haa. Tapi tu kita makan molek. Kita ambil molek yang dia buat hari dia. Nah, hak dia wa'ari gapo semua hak Ramadan kita wa'ari tu kita pisah makan wi kenyek. Hak dia beri tu khususnya tarawih 20. Dan kita qira'ah sejuh sehari. Belah nah, wi dapat sejuh sehari. Ah ha, orang radak kita ni lah. Orang radak hak demo tinggi kita nak turun tak leh. Ha, macam Imam Syafi'i tu dia baca dua khatam sehari. Dua kali habis. Satu hari dua kali habis. Sebulan 60 kali. Ramadan. Sebulan Ramadan. Dia khotel 60 kali. Lepas kita nak turut tak boleh. Royak saja. Dia nak buat tak boleh. Kita ni. InsyaAllah. Kita ambil dulu malam ni sekadar ni dulu. Lepas tu kita pergi kepada dia soalan hak. Hak demo soal ni dah. Itu dia. Ya. Ha, cukuplah untuk malam ni kita buat persiapan untuk kita nak sambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. Maka munasabah dengan malam Sabtu ni, malam Isyak lusa belah deh. Pakat tu baik beramal lah masjid kita ni, takmir kita dia ada ni. Hak kita buat rumah. Malam Sabtu ni insya-Allah kita azan nak tulis Yasin tu azan tu. Dia azan tu tak imej tu. Dia azan nak tulis surah Yasin. Sebabnya yang sebut dalam kitab tafsir ni, orang baca Yasin sekali. Orang baca Yasin sekali je. Sama dengan buat haji 20 kali.
Sah Yasin. Alah, jangan baca Yasin saja lah. Baca wihabis apa ke wa ilaihi turja'unum lah. Ni adalat lahu 20 hajjah. Sama dengan orang buat haji 20 kali. Baca Yasin sekali sama dengan 20 kali buat haji. Eh, jadi kita baca Yasin malam ni 13. Dah, 3 kali, golek 3. Pas 3 kali, 90 kali buat haji. Pahala besar tak besar. Rugilah malam tu kalau tak tu baik baca gak. Sebab ke apa? Sebab kita nak baca Yasin 3 kali ni payah. Belah deh, payah nak baca Yasin 3 kali. Sekali tu pun pagi Jumaat je. Malam Jumaat je. Lepas tu bagi orang duk wirid, ha, lepas subuh sama. Tu pun payah dah. Maka nak sampai 3 kali ni memanglah payah. Ha, dia deh. Ha, lepas tu kita ada azan nak tulis Yasin gini sebab orang duk mari ah. Tak ada berhenti radu nampak duk mari ramai tu. Mudah-mudahan kita boleh bagi hati Yasin. Ayat tulis Yasin. Ayat Yasin tu banyak orang baca. Ayat tulis dia. Mana kena tulis habis. 83 ayat tulis dia bekah. Ambil bekah besar tulis. Lepas tu ambil ayat peracur. Ambil ayat peracur. Bila peracur tu beri minum kepada orang hak, hak nak minum dia. Dalam kitab ni kata kan, kalau buat lagu tu makna kita mempermasukkan dalam tubuh kitanya 1000 penawar. Ha, 1000 penawar. Lagi pula 1000 cahaya. Lagi pula 1000 yakin. Lagi pula 1000 rahmat. Lagi pula 1000 rafah kesia belah. Lagi pula 1000 tunjukkan daripada Allah hidayah. Hasilnya orang minum air, orang minum air Yasin ni bolehnya 1000 kelebihan. Ha, belah. 1000 kelebihan ataupun 1000 ubat. Ubat belaka tu. Ha. Gana eh? Ha, kita nak tulis eh. Ha, nak tulis insya-Allah. Ha, kalau belah tulis hati boleh eh. Pakat tulis. Ha, 83 ayat belah ni. 83 ayat kena tulis dengan kolam. Titik jangan we takut, titik qaf jangan we takut. Kalau qaf titik sa, sa. Ha dia. Jangan we takut. Kena ada belak, kena ada asmaya. Lepas tu kena gapo masuk ijabah. Ha, ya kakak dia banyak juga nak tulis pun. Tu dia. Ha, oleh itu kita nak tulis insya-Allah lah. Kalau boleh tak email kita, tak boleh. Ha, tapi kita nak buat rumah lah malam tu tu. Malam satu tu. Hak dia mari sejik, hak hak sejik. Tak ada apa. Hak tak boleh, hak tarah-tarah. Hak pergi kena. Ha, malam satu. Ha, tu je ni. Ha, maka kita niat lah. Malam tu kita niat. Sabit apa? Jadi sabit-sabitnya. Sabit-sabitnya. Malam nispu Syakban ni kita tahu so. Ya nama dia. Nama dia banyak belah. Lailatul Ijabah, malam ijabah. Malam tu hai terima doa. Sampai orang berdoa malam tu. Padahal nak berdoa malam lain pun tak ada apa. Doa sama. Tapi munasabah. Munasabah dengan malam tu tu malam Lailatul Ijabah orang panggil. Malam tu hai terima doa malam. Peluang lah. Dia panggil peluang keamasan. Ha, dia peluang ke amas eh. Dia panggil gapohan bahasa si eh? Okat thong. Peluang ke amas eh? Kita berdoa malam tu. Hak kita dah berdoa. Jangan berdoa tiga tu saja. Berdoa lagi. Nak berdoa apa pun panjang doa dia. Ha, ni lah kitab kita bawa ni. Panjang doa dia. Ha, tu dia ni. Eh, malam ni sepuluh Syakban ni malam dah. Allah Ta'ala lihat kepada hamba kedian. Allah lihat kepada khalqih lailatan nisfi min Syakban. Fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin au musyahin. Hak tu hai tak ampunnya dua ni. Ha, mana? Malam nisfu Syakban. Le hadis sebut kata Allah menilik kepada hamba sekalian khalqih. Makhluk dia semua tu hai tilik kepada hamba dia pada malam nisfu Syakban.
Tu dia deh. Tiba-tibanya Allah ampun sekalian dosa hamba dia. Malaikat hak tak ampunnya musyrik. Orang hak ada sifat musyrik, mana syarikat. Orang dia berkongsi dengan Allah Taala, sembah lain katik, sembah Tuhan katik. Ha tak leh. Orang panggil orang musyrikin. Ha ni Tuhan tak ampun hak ni. Tuhan tak maaf orang ni. Ya janji lagu tu. Atau dan orang musyahin. Musyahin ni ke apa? Orang ada marah. Orang ada sifat dendam kepada orang. Ha, dia orang ada sifat dengki kepada orang. Ha ni Tuhan tak apa orang ni wei. Jangan wei ada. Jangan wei ada dengki kepada orang dalam hati kita. Kalau dengki ke orang pada malam tu dia ada sifat tu, Allah tak ampun dosa dia. Ha, doalah. Akak tangis sampai sutuk ke langit pun Allah tidak terima bagi orang tu. Ha, insya-Allah kita buatlah malam tu kita baca Yasin 3 kali. Sebelum Yasin kita niat wi Allah melanjutkan umur dalam kerja baik. Kerja taat, minta murah rezeki hak yang halal. Ha, minta wi kaya-kaya. Ha, mudah-mudahan lepas hutang. Yang ketiganya minta wi mati dalam iman. Ha tu. Ha, wi selamat daripada apa sahaja. Selamatlah mati dalam iman. Lepas seksa kubur, boleh lepas titi sirak, semacam mana kilat, bolehlah. Ha, doalah malam tu insya-Allah. Leh. Ha, cukuplah. Ha, kita baca soalan ni. Kita baca soalan untuk malam ni kita setakat dulu tak main deh. Eh, mari batuk dah ni. Kelapel lebih dah. Ha, maka ada orang ada komen dalam ni kata nak air. Ha, boleh. Ha, dia nak mari ambil air boleh. Tapi lebih lepas pada malam tu lah. Lebih lepas pada malam ni 10 Syakbel lah. Lebih lepas pada hari Sabtu lah. Ha, ramai ni kalau buka dalam Facebook kita ni ramai ni. Ha, boleh-boleh dia tak nak ada dah apa. Ramai ni. Ha, beratus-ratus ni dah. Ha, marilah insyaAllah. Ha, tapi orang nak mari tu, tempat kita tak apalah. Belah tempat kita tak apalah. Orang luar, orang hak luar, orang hak luar di tempat teh kita ke, jalan petani menara kok segoro tu, ha, kerabi pangan pukit tu, kalau nak mari ya kena tu dululah. Ha, kena telefon dululah, nenat dulu. Ya betul. Ha, dia kena nat dulu. Ya betul kan ni? Ha, kan dia datang tu nat kau ya. Ha, sebab kalau ramai gini mimi tak nak dia dah. Ha, ya kena tu nat dulu, kena janji dulu nak mari hari apa priye tu. Ha, insya-Allah kita buka. Nanti maknanya malam Sabtu. Jadi malam Sabtu tu tak apa. Tak apa. Tak apa. Malam Sabtu tu kita tulis. Ha, belah nak hati boleh. Belah lagi nanti ambil hari Sabtu Ahad tu. Ha, kita nak peracu jadi banyak muka ramai ni. Ramai belah ni. Orang dah dengar rumah ni ratus-ratus kan. 400-500 lebih orang dah dengar ni. Kemungkinan banyak orang ada nak. InsyaAllah boleh mari. Ha, boleh mari tapi kena janji dulu dan kena nak dulu. Ha, nak mari ambil air hak kita nak tulis, lepas tu nak peracur. Ha, tu dia deh. Ha, boleh. Ha, bawa yak dai 6 tu kan, boleh. Ha, insya-Allah boleh. Baik. Lalu tu kita sambung soalan sikit. tu dia deh. Gapo demo tulis ada seorang mengatakan bahawa semaya di atas sejadah. Sejadah tebal tidak sah. Ha, betul ke? Ya. Ha, sejadah tebal. Dia tak ada kira sejadah tebal. Ha, sejadah nipis dia tak ada masalah di sejadah. Ha, dia tak ambuhnya kita pergi semaya dahi kita tu pergi berlapik dengan satu benda. Ni dahi kita pergi berlapik dengan satu benda nipis pun tak boleh. Berlapik dengan plastik rokrek je. Ha, belah dia. Kita sujud lah. Berlapik dengan plastik nipis je. Semaya kita, mana sujud kita tak sah. Sujud kita tak sah. Sebab berlapik dengan apa? Kertas ke? Ha, plastik ke? Ha, dia tak sah.
Terlihat ni. Terlihat lagu tu. Ada apa kita pergi semaya atas jadah. Walau sejadah tebal, walau sejadah nipih ke apa, hak tu tak ada apa. Dia mau tanya, ada orang kata tak sah dah. Tak ada apa, itu dia bukan syarat. Bukan syarat kata kena semaya atas jadah nipih baru sah. Tebal tak sah. Tak, ke syarat dia. Syarat dia kena rapat dahi. Kena rapat dahi di mana? Rapat dahi di latar. Atau di tikar. Atau di sejadah. Tak ada apa. Lepas pula sejadah kita tu jangan ke apa? Jangan ke apa? Waktu kita sujud, jangan we terakat dengan sejadah kita. Kena terakat kaki saja. Jangan akat dengan sejadah tu naik. Walau nipis tebal pun tak boleh. Kena we terakat kaki saja. Waktu kita sujud tu kan? Nama tu kita tu jijak tak sejadah. Boh kita sujud, terakit dengan sejadah. Tu tak boleh. Ada deh. Makna hak demo tanya ni tebal nipis tak menjadi masalah. Tebal tak apa, nipis tak ada hak. Jadi ada. ya tak apa. Berapa? Hak ana. Sejadah ada. Masa kita sujud sana itulah. Masa kita sujud janganlah kaki kita tu orang panggil penat di sejadah. Bila kita sujud terakit dengan sejadah-sejadah dia. Hak kita dak buatnya sejadah duk situ, kita akik kaki saja ya dak ya. Waktu kita sujud bila kita sujud kaki dak kita dak ya. Sejadah dak mana? Sejadah dak bawah. Kaki ya dak gitu. Bukan naik dengan sejadah gitu dak. Hak naik dengan sejadah tu tak ambuh. Kalau kaki duduk gitu, sejadah dia tempat dia, tak ada kira tebal nipis. Hak demo tanya kata, ada orang kata, semaya tak sejadah tebal, tak sah. Pia kata, nipis baru sah. Pia royak lah gitu. Dia tak ada. Tak ada apa. Mana bukan dia panha di tebal nipis. Ya tak ambuhnya masa-masanya. Ni, kain serban ni. Kan serban ni dia panggil pandak. Pria kita sujud, dia terlindung di dahi kita ni. Gitu. Maka tak sah. Bukan bak sejadah, bak terlindung ni. Dahi. Tu baru tak sah. Kita sujud apa? Kita sujud tak apa. Atas kain serban. Kain serban kan sebeh duduk di kita. Tak boleh. Kalau serban duduk suku tak apa. Bawa kita nak sujud, heretkan serban, tak sujud. Bawa sudah, heret tak tepi misalnya. Tak apa. Tu dia deh. Tu nak ayat kata tak apa. Tu je nak ayatnya. Hak ni sungguh, hak ni sungguh. Belah ni. Ni cuba sejadah ni. Sejadah ni hak mari daripada Cina, daripada Madinah, daripada Made in Mekah, Madinah katalah. Ya jalur ni belen. Ya jalur ni tak ambuh ni. Berjalur tengok ni. Bukan molek ke ni. Ya orang berjual je nak pergi molek lah sejadah dia. Dia pergi molek lah sejadah dia nak jual belen ni. Lepas kita beli awak kata molek. Kelih kewak semaya. Hak ni hak tak jangok ni. Kita pergi semaya atas sejadah berkorang je ni. Hak ni tak comel. Nak molek kita lituk dengan kain putih. Tu comel. Belah tak? Jadah semua belah. Tak lagu ni eh. Korang ni eh? Ada merah, ada hijau, ada biru, ada. Apa-apa kita semaya. Comel sejadah. Buat teh mana? Tu dia. Di mana? Buat teh mana? Molek. Tu. Bila kita molek, ralik dengan molek. Lalai semaya kita perak tengok ni. Tu dia kata makruh. Semaya atas jadah korang gini makruh. Tak ada kira bak nipis dah. Itu dia deh. Ya tak apa. Sudah. cukup dah lah untuk malam ni deh. Lima pada deh. Sejak 13 minit. Satu je 13 minit. InsyaAllah. Kita hubung eh. Beras video. Ya. Ya.
Ha. Ha, kita tinggal puasa. Tinggal puasa leh. Kita tinggal puasa belah. Belah tinggal puasa masa belah umur 20. Belah tak ada puasa 5 hari. Buat lolok leh. 5 hari belah tak ada qada lagi 5 hari puasa masa umur belah 20. Lah ni belah umur 70. Ha, 70. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berapa belah tu? 50 tahun. Belah tak ada qada. Ada 5 hari lagi. Hak belah tak ada qada nah. 50 tahun sampai ke hari ni. Gitu. Ha. Belah kena qada apa hari? Belah tinggal 5 hari. 50 tahun belah tak ada bayar apa kelah ni, tak ada qada ni. Belah kena bayar apa hari? Seka. Belah kena qada apa hari? Jawabnya 5. Belah kena qada 5 hari sebab belah tinggal 5. Kena bayar 5 hari qada. Tapi perak tu banyak. Perap. Bahasa Sia kata perap. Bahasa Melayu kata denda. Bahasa Arab kata kafarah. Ha. Belah kena bayar perak 50 cupak sehari. Makna belah kena bayar berapa cupak? Ha ha, ye sip ha. Kena bayar 250 cupak. Berah. Sebab belah tinggal 5 hari, 50 tahun tak ada qada. Belah kena bayar perak 250 cupak. Ha, kalau belah tinggal 5 hari, kalau belah tinggal 10 hari, kena bayarnya ana 500 cupak. Ha, tu sutih kereta gudang semualah. Tu baru 10 hari je. Lepas tahun dah pay pula, tak ada puasa pula, 10 hari pula. Ha, bayar pula. Pula, 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 pula sampai keloning. Ha tu. Ha tu farak lemeh tu. Farak tu. Ha, sabik tu siapa hak sedar dah. Siapa-siapa khabar dah kata, kata tak ada bayar perak. Kena pisah bayar dulu lah ni. Bayar, 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 bayar. Perak. Qada tak ada bertambah dah nyatu. Qada 5 hari tu yang tinggal 5 hari. Tapi belah kena bayar semua tu. Air tak ada apa, tak ada qada lagi. Naik pula secupak. Belah umur 72. Naik pula secupak. 73. Naik pula secupak. Habis. Siap. Belah. Banyak. Orang pak kita pun banyak lagi temen ni. Hak tak ada bayar ni. Kena pisah bayar lah. Ha, kalau berasa muskil ke mana, pergi rumah tak apa. Nak royak cara. Nak royak cara, nak hitung beg mana. Sana bunyi ramah, bunyi banyak. 200 cupak lebih. Ajar. Ha. Ayah sungguh dah lama. Itu dia. Ha, cuba orang puasa sama, tak apa. Orang puasa sama, tak ada hal. Ha, tak ada kena bayar perak pun. Mungkin dia ada bayar asir semua. Ayah bayar. Puasa pak kita, cuba tak bayar lagi 10 tahun. Perak. Ha, dia ya. Ha, lagu tu. Tengok ni, ha, lagu tu lah. Ha, jadi makna kata bertambah betul perap, eh. Berah semayang-mayang. Pak nak wui dengan semayang-mayang gitu. Boleh ke tak? Bui tu boleh tapi tak pakung dia panggil. Takut-takutnya orang hak mari semayang-mayang orang kaya. Ya berah hak hak 250 cupak sat ni belah. Kena bui dua orang ya. Orang fakir dengan miskin je. Lain tak boleh. Lepas tu kalau kita nak bagi hari semayang-mayang tu, ya ramah ke orang mari dia. Orang kaya banyak orang. Orang kaya. Orang sore-sore kaya. Orang miskin pun orang yang mari. Ha. Maka tak boleh. Jadi tak kena dengan tepat. Takut kita pergi hola berat. Pediah, 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 pediah. Orang yang ambil tu kaya. Ha. Tak mada oleh kita. Kalau tu ambil, wajib kena hantar kelik tu. Sebab tak kena dengan tepat. Orang ambil pun kena hantar kelik. Orang bui pun dosa. Sebab dibui tak kena orang pula dah. Sebab orang dah bui lepas mayat-mayat tu, orang sedekah saja ya. Orang hidiah ya. Ambillah beras tu. So-sore tu. Hidiah daripada tua si mati. Ha, tu dia ni. Ya, lagu tu. Tu dia ni. Ha, jadilah. Tu dia tu. Ha, cukup tak ambil ni. Ha, untuk malam ni setakat dulu. Jadi kita guna masa 1 jam 18 minit insya-Allah.
Maknanya lepas dah ni kita ada 2 minggu lagi insya-Allah. Tak ada udzur boleh kita sedih. Baba yak dan 6 tu ha tak apa, ramai orang dok nak air nanti insya-Allah. Nanti mari ambil hari Sabtu dengan hari Ahad. Molek-molek jangan lewat. Ya dia banyak dia ramai tu dia. Molek temeh nak tulis dia temeh. Tulis Yasin le bekafa. Atau ambil air peracu. Bagi pada orang-orang nak belaka. Kita rasanya tak kurang pada 1,000 orang lagi terbuka lagi dengan orang marilah. Mari ambil air. Itu dia ni. Gana? Gana nak belaka dah. Kalau nak belaka banyak orang lagi ayah mak ni. Orang dengar dalam ni pun dah. Beranak ratus-ratus dah. Itu dia ni. Dia kena buat dalam. Dia buat dalam kafsa lah. Pengen air sofa tu lah. Nanti dia ambil hari. Hari apa? Hari Sabtu ni hari Ahad. Ada orang nak telefon. Nombor telefon tu tekan di cor tu dah. Tekan di cor. Baik tu boleh bawah sekali ni. Ada nombor telefon siap belakang dah. Ada orang yang nak telefon dia boleh. Tolong-tolong sebar lah. Tolong-tolong cek. Tolong-tolong sebar. Mudah-mudahan dia. Malam ni pun siap bayar dia semalam je. Lepas tahun. Pelak ni pelak habis. Nanti setahun pula belah. Kalau belah pelak ni sepuluh Syakban. Boleh tahun ni. Boleh tahun ni. Nanti tahun depan pula. Nak hidup nak puas. Tahu tahun depan ni. InsyaAllah deh. Banyak orang dah nak. InsyaAllah. Baik. Untuk malam ni saya setakatlah. Sudah dengan lafaz yang beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Syaitan wajib bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aktim lana min khasyatika ma tunzil. Yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ibad dunya wa atina bi asma'ik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Qabbalallahu